Bu, anak ibu mengidap penyakit borderline personality disorder atau lebih dikenal dengan borderline. Borderline itu apa, Dok? Borderline itu sadar. Itu cewek gua. Dia cantik ya. Tapi kenapa dia nangis? 12 Juni 2010, itu hari pertama gue ngeliat dia. Aneh deh. Aku? Kenapa aku emang? Ya, masa makan pancake pakai garam? Enak kali. Coba aja kalau percaya. Sadar. Gue yang beli makanan ya, lo yang beli tiket, oke? Siang, Mbak. Expendable 2. Yang jam? 16.30. Tapi kita tempat duduknya udah tinggal depan belakang? Hah? Udah tinggal depan belakang? Iya, gak apa-apa. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Nih, buat kamu. Wes. Bentar deh. Ini bukannya kita depan belakang ya kalau gini? Serius? Serius, ini kan beda huruf kan? Gimana dong, tanya dari tadi. Loh? Jadi sorry banget, Di. Yaudah, sini, kami ke tapi yuk. Sini. Naik, coba. Gak bisa, Aldi, tolongin. Tiketnya dulu, mana? Tasnya taro. Udah. Kamu di sini. Bisa kan? Bagus gak? Aku baru merhati. Kenapa? Mata kamu. Kenapa mata? Coklat ya? Iya, Pak. Mas. Kamu tahu dari siapa? Papa kamu. Lain kali gak usah ngomongin dia ya. Kenapa, Di? Cerita dong. Begitulah. Kenapa? Satpam di rumah aja kayak lebih kenal gitu sama papa. Dia gak pernah ada. Mama tuh selalu bilang ya, papa tuh bisa ngapang keluarga kita. Gimana pun, kita selalu ada duit. Tapi ya, aku tuh gak peduli lah sama duitnya. Aku cuma butuh papa, tapi sadar.
sadar. Kamu suka banget baca ya? So tau kamu, tau dari mana? Itu buku kamu banyak banget kayak gitu. Aku... bentar ya. Halo? Ya? Ini siapa? Oh, lu. Ya ampun, gimana kabarnya? Gitu. Masih main motor yang lama gak? Yang butet itu ya lah. Bisa minggu depan. Siapa? Kamu punya SMP. Iya, namanya siapa? Emang kenapa? Cewek apa cowok? Cewek apa cowok? Cowok. Aldi, kamu kenapa? Di? Di? Gak apa. Sejak hari itu, kisah hidup kita hanya berantem, berantem, dan berantem. Tapi gue yakin, mau gimana pun, gue masih bisa terus sama dia. To me, but you be it. Someday might be. And she woke up in a cold sweat on the floor, next to a fairy portrait drawn when you were four. Aldi, kamu kenapa? Aku. Kenapa jadi aku sih? Aku kenapa? Kamu yang kenapa? Tahu gak? Aku kenapa? Aku baik-baik aja. Sakit, Aldi. Kamu sakit. Kenapa? Kalau aku sakit, kenapa? Hah? Kalau aku sakit, kenapa? Kamu mau menerima aku? Kenapa kalau aku sakit, ha? Kamu mau ninggalin aku? Ros, dengar aku. Ros, dengar aku. Kamu mau ninggalin aku kalau aku sakit, ha? Aku gak bakal ninggalin kamu, Aldi. Aku tahu sekarang. Kamu udah tahu dari dulu aku sakit. Makanya kamu dekat sama cowok lain, iya kan? Iya kan? Jujur sama aku, iya kan? Iya kan? Kasih kamu! Kenapa? Kamu tinggalin aja! Sana tinggalin aku! Kalau kamu gak bisa nerima aku sakit, sana mau cowok lain! Aku gak pernah bilang kayak gitu, Aldi. Kamu gak pernah bilang, tapi kamu merasa kayak gitu. Jujur aja, kenapa sih? Tinggal bilang. Susah banget kayak gitu. Lu balik. Kenapa? Lu gak bisa nyakitin dia kayak gitu. Sadar. Sadar.
tuh, tuh. Aneh banget. Apa sih orang kedip coba kamu kedip? Tuh, aneh kamu juga. Enggak. Senyum waktu itu, iya senyum maksa, ya senyum maksa. Daripada lu yang giginya aneh. Kenapa lagi coba? Bisa senyum gigi nggak? Ya, senyum gigi mah. Ya kamu udah tahu gitu, dari dulu aku nggak bisa senyum gigi. Iya, pasti semua orang tuh bisa, nggak mungkin ya. Ada yang nggak bisa. Ya nggak bisa lah, maksa banget. Nggak bisa, nggak bisa. Kamu masih bisa? Nggak bisa. Ayo, kamu masih bisa. Nggak bisa. Ayo. Kamu gunain ini apa sih yang gigi tadi? Nggak boleh, ayo. Nggak. Satu, dua, tiga. Kamu ya, sekal petek sini. Apaan sih? Tangan. Ih, orang cowok juga. Ih, enggak. Tuh, kamu bahasa Inggris kayak gini ngerti apa? Coba. Ih, ngerti. Tuh kan. Langsung gak baca bukunya kan. Enggak, kemarin aja tuh belajar sampai malam sampai jam 1. Hah? Sampai jam 1? Iya. Ngapain sampai jam 1? Belajar. Perlu sampai jam 1? Ya kalau belum selesai gimana di... Ya emang gak bisa tuh jam 10 gitu. Atau ya minimal kabarin aku lah, Ros. Aduh, kenapa kamu jadi marah gitu sih? Ya, ya wajar lah sampai jam 1 gitu. Kamu cewek, belajar gitu sampai jam 1, gak ngabarin aku, gimana aku gak curiga? Aduh, emang aku anak kecil harus ngabarin kamu terus? Ya, emang kenapa sih? Aku tuh gak suka. Bisa gak sih gitu aja terima? Ya udah, iya di maaf. Garing banget sih kita, foto aja yuk. Senang dong. Senang dong. 1, 2, 3. In your bedroom, make you feel warm, make you wanna resume. Lihat, gue dan Rosa. Kita sedih banget sekarang, tapi kita pernah senang. And it was good. Gue pengen banget senang sama dia terus, tapi we've had our time. Mungkin dia bisa terima penyakit gue. Gue gak bisa menerima kenyataan kalau gagal menurut gue. Gue nyakitin dia. Dia gak harus ngalamin. Dia berhak dapat lebih. Sadar. There's a love.